Halo sahabat, apa kabar? Dimanapun sahabat berada, Onik berharap tetap dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat. Di video kali ini, Onik akan mengolah bahan kelawing ya, tapi ada motif tusuk buminya. Ini ya sahabat, nanti akan Onik perlihatkan lebih jelasnya. Oke, bagaimana hasilnya nanti? Ikuti terus video ini ya. Ini sahabat bahannya ya, motifnya tusuk bumi, akan disesuaikan ukuran ringnya ini ya. Ini ring alpaka, akan kita pola dan kita halusin. Oke, lanjut. Ini sahabat, setelah terbentuk dan sesuai dengan ukuran ringnya, sekarang kita pasang dulu ya di stik bambu biar lebih gampang lagi proses pemolesan atau pengamplasannya ya sahabat. Oke sahabat, bagaimana hasilnya? Ikuti terus video ini.
Oke sahabat, ini ya hasil akhirnya. Setelah tadi dipola, dibentuk dan diamplas, dihalusin. Ini hasilnya ya. Ini bahan clawing bermotif pusar bumi. Bahan dasarnya mungkin berwarna kecoklatan, abu-abu begitu ya sahabat. Ini dapat bahan dari teman dari Jawa Tengah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Tetap ikuti terus channel Onyx Permata. Like, comment, share, dan bantu di subscribe ya sahabat.